Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur tani semuanya, ini ada kiriman video dari teman, dari sedulur kita yang ada di Indonesia. Dan ini teman kita bilang itu ini pisang apa. Nah, ini kalau di tempat saya namanya pisang pundung atau pisang bawen. Dan ini juga banyak sisirnya, dulur. Bisa sampai 11, paling kecil itu 9 sisir. Untuk bobot itu minimal itu 40 sampai 50 kilo, dulur. Oke, dan pisang ini kalau di tempat saya ini jenisnya pisang goreng dan juga diolah berbagai macam seperti sale. Yang jadi makanan mahal itu diolah menjadi sale, dulur. Dan untuk pokok juga besar, tinggi, dan berumpun banyak pun dia buah tetap besar. Ini istimewanya pisang pundung ini, kalau di tempat saya belum banyak yang budidaya, dulur. Dan harganya pun fantastik untuk pisang ini, bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Jadi sebetulnya pisang pundung ini atau bawen ini sangat menghasilkan kalau dibudidayakan, tapi belum banyak orang yang bikin bibit. Orang kalau tanam pisang ini biasanya nunggu dipanen baru bisa ambil anakannya. Nah, ini yang sudah tua. Ini sudah tua, dulur. Dan ini pisang ini panjang-panjang sekitar 20 sentian. Panjangnya tuh 20 senti. Dan rasanya itu enak banget. Pokoknya sangat tinggi, ini paling tinggi. Itu kalau nggak dicakar seperti itu dia akan patah, dulur. Jadi kebanyakan pisang ini dicakar agar tidak patah karena buahnya itu super besar. Dan mungkin di tempat dulur mungkin beda namanya pisang apa ini, mungkin dulur tahu, silahkan komen di bawah. Berbeda kota biasanya itu beda nama, dulur. Dan negara juga beda nama. Untuk jenis sama tapi namanya itu berbeda. Kalau di tempat saya itu kebanyakan tanam pisang berangan dan pisang Cavendish dan pisang raja. Atau pisang nangka. Bisa itu raja nangka atau kalau di sini itu, kalau di Malaysia itu pisang nangka. Dan pokoknya sangat besar, dulur. Tinggi banget. Dan ini tak ditanam di depan rumah, dulur. Skala rumahan ini, tapi buahnya sangat besar. Tanamannya ini skala rumahan di depan rumah ini, dulur.